Situasi di Laut Merah terus memanas usai adanya konflik kelompok Houthi Yaman dengan pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini pun diyakini berdampak pada perdagangan global, mengingat perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui 12% perdagangan dunia. Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira, menyampaikan konflik yang terjadi di Laut Merah punya dampak beresiko tinggi kepada Indonesia, khususnya kinerja ekspor tujuan Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Meskipun serangan Houthi sebagai upaya membela Palestina ini ditujukan kepada kapal kargo negara barat, khususnya Amerika Serikat, akan tetapi dampaknya juga memberi ketakutan bagi negara lainnya. Bima Yudhistira mengatakan, tentu efeknya tidak bisa dipandang remeh. Dunia saat ini sedang mengalami fragmentasi rantai pasok, ditambah lagi dengan gangguan logistik, dan yang terjadi adalah delay pengiriman yang merugikan banyak pihak. Bima melanjutkan, dampaknya biaya logistik bisa naik dan mempersulit pengiriman bahan baku maupun barang jadi. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu waspada dan memantau terus situasi di Laut Merah, serta mengantisipasi jika situasi memburuk. Ia menilai, jika salah satu yang diserang adalah kapal kargo komoditas seperti minyak, maka harga energi meningkat drastis dan mempengaruhi subsidi energi di Indonesia. Selain minyak ada CPO, batu bara dan biji besi yang tentu juga akan naik. Menurutnya, dampak jangka pendek akan terjadi perubahan rute logistik, kemudian biaya keamanan dan asuransi akan meningkat. Militer Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan rudal yang menyasar kelompok Houthi di Yaman pada beberapa waktu yang lalu. Gempuran itu merupakan balasan atas serangan-serangan milisi Houthi terhadap kapal-kapal dagang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan negara Israel di Laut Merah. Situasi ini pun membuat jalur perdagangan di perairan Laut Merah terganggu. Untuk sementara diketahui, ada 4 senjata perang yang memiliki efek gempur yang tinggi yang digunakan Amerika Serikat dan Inggris. Yang pertama adalah rudal Tomahawk. Senjata ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dibekali sistem GPS. Bahkan Tomahawk bisa mengubah sasaran setelah diluncurkan. Yang kedua adalah kapal selam Florida. Kapal selam USS Florida adalah salah satu dari 4 rudal bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal raksasa ini mampu membawa 154 rudal Tomahawk. Yang ketiga adalah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal perusak tersebut mengarahkan rudal Tomahawk dengan sistem peluncuran Vertical Launching System atau VLS. Setiap kapal perusak memiliki 90 sampai dengan 96 tabung rudal. Yang keempat adalah pesawat topan dari Inggris. Ini adalah senjata udara yang dimana ini adalah jet tempur dengan 2 mesin dan pilot tunggal yang dikerahkan dapat terbang dengan kecepatan 1,8 Mach atau sekitar 2.222 km per jam dengan ketinggian 55.000 kaki. Di balik itu, kabar terbaru mengatakan bahwa otoritas Amerika Serikat memberikan sanksi kepada warga negara Indonesia, Agung Surya Dewanto. Laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaannya menjadi pemasok 100 server motor sebagai komponen kendaraan udara nirawak atau drone ke Pishgem Electronic Safe Company yang bertempat di Iran. Perusahaan milik Agung Surya Dewanto diketahui bernama Surabaya Hobby. Dalam keterangan kantor aset luar negeri Departemen Keuangan milik Amerika Serikat, Pishgem Electronic Safe Company atau PESC, perusahaan yang menyediakan server motor bagi pasukan udara Korps Iran. Pasukan tersebut bernama Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self-Sufficiency Jihad Organization dalam program UAV-nya. Kemudian drone tersebut diproduksi oleh IRGC Iran dan didistribusikan ke kelompok teroris di Timur Tengah. Mengutip dari media internasional, Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru menargetkan 10 entitas karena peran mereka dalam memajukan program drone Iran. Melalui jaringan kompleks perusahaan perantara dan perusahaan terdepan, mereka yang terkena sanksi akan membeli komponen drone dari Amerika Serikat atau negara asing lainnya dan mengirimkannya ke IRGC untuk program kendaraan urawak atau drone. Individu dan entitas yang ditargetkan berbasis di Iran, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Mereka akan menggunakan perusahaan asing untuk menghindari kendala Amerika Serikat dan dengan cara ini, mereka berhasil mendapatkan komponen drone senilai ratusan ribu dolar untuk IRGC. We'll be right back.
Sementara itu, dalam laporan terpisah yang diterbitkan, Amerika Serikat menyebut bahwa senjata Iran semakin canggih. Hal ini akan menjadi ancaman di masa depan. Misalnya kedua model drone Shahid milik Iran yang berbentuk segitiga. Parameter drone ini sulit diperkirakan karena ditembak jatuh atau tidak berfungsi dan sudah tidak utuh lagi. Sebaliknya, drone Muhajir 6, model drone yang jauh lebih besar dari dua model drone Shahid, dapat digunakan kembali yang memiliki ukuran setara dengan baling-baling ultralight kecil. Muhajir 6 dikatakan memiliki jangkauan sekitar 200 km dan dapat digunakan untuk misi pengawasan serta serangan udara. Peneliti juga memiliki kesempatan langka untuk meneliti KM-5 milik Iran, sebuah rudal berpemandu presisi yang ditembakkan dari drone Muhajir. Dengan panjang hanya sekitar 1,2 meter, KM-5 sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rudal Hellfire yang biasa diluncurkan dari drone milik Amerika Serikat. Peneliti mengatakan kamera televisi kecil di hidung rudal menunjukkan bahwa rudal tersebut dipandu dari jarak jauh. Tim investigasi mengatakan bahwa analisanya terhadap drone Iran di Timur Tengah sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa senjata Iran menjadi semakin canggih dan mumpuni. Komponen elektronik pada drone Shahid menunjukkan bahwa senjata tersebut mampu terbang tepat ke sasaran dan berisi modul navigasi satelit yang memungkinkannya beroperasi di area dengan sinyal navigasi satelit.